Misha Oma! Sampai bila? Kata-kata ataupun statement yang telah dikeluarkan oleh beberapa individu yang mengaitkan Puan Misha Oma dengan perbuatan khurafat sihir dengan tujuan untuk menang dalam pertandingan. Sebagai seorang ahli sihir, isu ini mungkin dianggap remeh. Tapi kenapa sehingga mereka tindakan? Isu ini tidak remeh kerana isu ini boleh menjatuhkan reputasi kerja saya yang saya jaga selama 17 tahun, menjatuhkan nilai moral saya. Itu tidak baik. Kita di sini adalah untuk mendidik masyarakat di luar sana untuk menjadi pengguna media sosial yang bertanggungjawab. Setiap apa yang dikatakan, setiap apa yang dilakukan di media sosial ini perkataan datang dengan tanggungjawab. You tak tahu tau, you share, you cakap, benda tu akan mendatangkan kesan buruk kepada yang dikata pula. But at the same time, dia akan mendatangkan kesan yang buruk pada anda juga. Sekiranya orang yang you ignore tu tampil mencari keadilan. Nampaknya bukan sahaja menjatuhkan reputasi tapi menjatuhkan air mata juga ya. Seolah-olah macam memberi kesan besar kepada Misha Oma secara pribadi sini. Saya bekerja keras. Nak berjaya ni kita tak ada jalan pintas. Okay? So, I nak educate orang di luar sana. So, you nak berjaya, you nak dapat kejayaan, you memang kena kerja keras. So, bila kita bekerja keras, orang simply bagi fikiran macam ni. So, kita akan rasa macam, kenapa? Kenapa buat macam ni? I tak pasalah dengan you, I tak kenal you. You simply buat macam ni. Yang benda ni dah reach out to rakan-rakan, peminat-peminat. Jadi, kita rasa macam, mana percuma je kerja keras di sebalik kejayaan. Sedangkan benda tu patut dinikmati dengan rasa worth it. Orang selama ini tak tahu Misha Oma sebagai seorang yang lemah lembut, beri tapi mengambil dengan seperti ini mungkin ada satu perspektif yang macam Misha Oma yang tegas yang mungkin orang takut dengan Misha Oma untuk mendekati Misha Oma seperti ini. Mungkin boleh komen sikit. Okay, action speaks louder than words. Tidak guna kita berbalah di media sosial. Benda tu akan pusing-pusing kita juga yang kena at final, right? Berdiri di sini untuk mencari keadilan. Sebenarnya sebelum ni pun kita berbincang, yakin tak nak Puan ni, yakin tak nak Puan ni. Sebab at the same time saya pun ada nilai moral saya yang saya rasa macam kesian dekat video tu. Tapi saya pun kena kesian diri saya juga. So kalau you berkata tidak baik sebelum ni, nak tampil dengan bukti pun kami terima. Kalaupun bukan dengan permohonan maaf, tapi dengan bukti apa, datanglah. Kita boleh diselesaikan. Dia nasihat kepada mereka-mereka yang tidak mengambil iktibar dalam baik perkara ini dapat kaligrafi. Tidak pernah mengambil iktibar. Saya ingin nasihat. Media sosial ni adalah medium yang baik. Jangan salah guna. Kalau you cakap benda yang tak baik, ini akan mendatangkan kesan buruk pada you. You akan trauma nanti. You kena, you akan trauma sendiri dan I tak tahu apa. I tak tahu macam mana you nak, you boleh terima ke tak. Just jaga diri baik-baik. Berkatalah dengan baik. Cakap benda yang baik-baik, share benda yang patut share. Tak payah sampai fitnah orang, cakap dengan tak fikir panjang, itu tak baik.